Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau membuat silver queen KW ya, tapi rasanya nggak kalah dengan yang aslinya. Yuk langsung saja ke cara membuatnya. Di sini saya mempunyai coklat batang ya, di sini merek Tulip, dan teman-teman boleh pakai merek apa saja ya. Ini beratnya 250 gram. Dan sekarang kita buka bungkusnya. Setelah selesai dibuka seperti ini, saya potong-potong ya. Lalu di sini mau saya tim, dan pancinya di sini sudah saya panaskan. Kita lelehkan coklatnya ya. Dan di sini saya tambahkan 1 sendok makan margarin. Kita tim coklatnya hingga meleleh. Cara membuat beng-beng KW ini adalah sangat gampang sekali ya teman-teman, dan bahannya pun gampang didapat, bisa kita beli di swalayan ya. Di sini saya tambahkan 1 sendok makan lagi margarin, dan ini sepertinya sudah tercampur semuanya. Langsung kita angkat dan aduk-aduk kembali ya hingga benar-benar tercampur merata. Di sini sudah saya siapkan kacang ya, kacang yang sudah saya goreng, lalu masukkan ke dalam coklat yang sudah meleleh. Buat teman-teman kalau yang suka lebih hancur lagi, kacangnya bisa digiling lagi ya, digiling kasar. Tapi di sini saya cukup belah-belah menjadi dua seperti ini aja. Lalu kita aduk hingga tercampur merata. Dan banyaknya kacang disesuaikan aja ya teman-teman. Ya kurang lebih 250 gram lah. Nah ini kelihatannya masih kurang ya, tambah sedikit lagi. Dan ini sudah tercampur semuanya. Sekarang kita sisihkan terlebih dahulu ya. Kita siapkan di sini mangkok kuenya. Di sini saya pakai ukuran 70 mili ya teman-teman. Di sini mangkoknya mau saya buka satu persatu. Lalu adonan kita masukkan ke dalam mangkok kue ya. Kita isi semuanya satu persatu hingga selesai. Dan ini satu bungkus coklat batang ya, bisa menjadi dua piring nih teman-teman. Jumlahnya kurang lebih 28 mangkok ya. Seperti ini rasanya enak banget ya, walaupun silver queen KW tapi rasanya sama dengan yang aslinya ya, dengan rasa kacangnya yang gurih dan renyah yang dibalut dengan coklat. Rasanya enak banget teman-teman, wajib coba ya, rasanya nyoklat banget.